Hai, kita teruskan dengan ikatan kovalen ganda 2, contoh karbon dioksida, CO2. Jadi formula karbon dioksida adalah CO2, jadi kita tahu kita kena lukis satu C dengan O2. Okay, mula-mula tengah-tengah kita letak C dan O kita letak di kiri kanan, O. Okay, nucleus, label dan hitamkan. Okay, kita tulis susunan, kita buat bulatan dulu. C ada dua nombor, dua petala. Kita buat dua bulatan. Satu. Dua. Okey. Lepas itu O pun sama. Dia ada dua nombor, maka ada dua bulatan. Untuk O, satu. O, kena adjust sikit. Nucleus kita pusing sikit. Satu, dua. Bulatan yang terluar sekali perlu berdinding. Cantik tak? Boleh? Boleh kot. Kita edit sikit. Ha, cantik. Okay, maka ini kita masukkan dia sikit lah. Okay, jadi nanti kamu guna pensel untuk lukis senang sikit. Ini guna komputer mungkin susah sikit. Okay, sama juga O sebelah kiri ada dua petala. Nukleus hitamkan. Satu. Dua. Kena adjust sikit. Okay, kita cepat sikit. Nukleus. Okay, baik, cantik. Okay, cantik. Baik, kita cuba buat yang 2, 4 ini. 2 senang, semua belajar tahu. 2. 2 letak di petala pertama. 1, 2. Kemudian 4. Okay, 4 ini nak letak mana? Jadi, 4. 4. Jadi, dia memerlukan 4 lagi. Dia akan menyumbang 4. Ha, jadi, kita nampak bahawa sudah semua jari telah disumbang, 4 elektron telah disumbangkan, jari sudah tutup semua. Jadi kat luar itu tak ada. Saya ulang, 2 dot, 2 sudah lukis, 2, 4, 4, jadi 4, 4, memerlukan 4, menyumbang 4. Jadi luar tak ada. Jadi semua 4 ini kita akan masuk ke dalam untuk dikongsi. Jadi 4 ini, kita jangan letak sebelah semua 4, kita kena adil, untuk kawan sebelah kanan dengan kawan sebelah kiri. Jadi 4 semua masuk ke dalam, maka 2 di kanan kita bagi 2 di kiri. Macam ni. Okey, baik, selesai. Maka 2.4, 2.4. Okey, untuk oksigen sama 2.6, kita tengok ada 8 elektron telah cikgu sediakan. 2, cantik. 1, 2, 2. Okey, 6. Sekali lagi. Tengok yang ini punya. Ada 6. 6. Keluarkan jari. 6. Memerlukan 2 lagi. Menyumbang 2. Ha, jadi 2. Nampak? Berapa di luar? 4 di luar. 4 di luar. 2 masuk dalam. Ha, ulang. 2.6. 2 sudah lukis. 6. Sekarang keluarkan jari 6. 6 memerlukan 2 lagi untuk mencapai oktet, susunan elektron oktet. Jadi dia akan menyumbang 2, 4 luar. 2, jadi 2 ini disumbang 4 kat luar. Jadi 2 ini akan disumbang, kita masuk ke dalam. Kemudian 4 ini, 4 ini di luar, 1, 2, 3, kemudian 4. Cantik. Okay, sebelah kanan pun sama. 2.6, 2, petala pertama 2. 1, 2. Okay. Jadi sekali lagi, 6, 6 memerlukan 2, menyumbang 2. 4 di luar, 2 masuk dalam. Okay, jadi 1, 2 masuk dalam. Okey, cantik. Boleh muat, muat, muat. 4 ada di luar. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi akhirnya selesailah ikatan kovalen ganda 2 CO2. Kita boleh semak, dia mesti mencapai susunan elektron oktet. Jadi ini 2 dan 8. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga sebelah kanan,
terdapat 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi telah mencapai susunan elektron oktet yang sangat stabil. Dan kita perhatikan di sini ada 4 elektron, maksudnya 2 pasang. 2 pasang, jadi dia membentuk ikatan kovalen ganda 2. Baik, itu saja untuk melukis karbon dioksida CO2. Sekian terima kasih.